Teman-teman, kembali lagi di channel Lepans Lukis. Kali ini kita akan mengamar lapangan basket beserta ukurannya, teman-teman. Request dari salah satu subscriber saya, tanya untuk tugas penjas, teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, like, share pada teman-teman kalian. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, kalian buat seperti persegi panjang terlebih dahulu, sama seperti membuat lapangan sepak bola terlebih dahulu. Kalian buat persegi panjang, kalian buat garis persegi panjang terlebih dahulu, kalau sudah selesai kalian buat garis, kalian buat apa namanya, garisnya, kalian buat garis untuk namanya, untuk ringnya, ring basketnya kalian buat garis terlebih dulu. Kalian ikut saja tutorial di video, teman-teman, dijamin berhasil. Kalian ikut saja garis terlebih dahulu, kita garis, lalu kalian buat lingkaran, teman-teman. Kalian buat lingkarannya, dan buat lingkarannya, teman-teman. Lalu kita isi garis tengahnya, lalu kita buat ring basketnya. Setelah itu kita buat apa namanya, lagi seperti yang tadi kita buat, sama teman-teman, kita garis, lalu kita buat ring basketnya, teman-teman. Setelah itu kita buat garis tengahnya, ntar kita buat garis tengahnya, teman-teman. Kita buat apa namanya, garis tengah lingkarnya terlebih dahulu kita buat, teman-teman. Buat, setelah itu yang sebelah kanan juga kita buat seperti yang sebelah kiri, teman-teman. Kita garis, kalau sudah selesai baru kita buat garis tengahnya, teman-teman. Kita gunakan apa namanya, penggaris, teman-teman, penggaris lurus, teman-teman. Setelah itu kita buat lingkarannya, teman-teman. Lingkaran sempurna ini, teman-teman, sempurna banget. Setelah itu kita buat ukuran diameter lingkaran dalam adalah 3,5 meter dan panjang lapangan basket adalah 28 meter, teman-teman. 28 meter, bukan koma, 28 meter. Setelah itu jarak 3 poin adalah 9,325 meter, lalu lebarnya, lalu setengah lingkaran dalam jarak dengan garis tepi lapangan basket adalah 0,9 meter, teman-teman. Lalu lebarnya adalah 15 meter, teman-teman. Inilah ukuran lapangan basket, teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, share kepada teman-teman kalian. Terima kasih.